saya Muhammad Al-Hafiz bin Harun, berasal dari Sik Kedah lah. Bila kita dalam selama 2 tahun tidak dapat beraya, ini kita alhamdulillah lah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sambut hari raya Aidilfitri. Saya rasa mungkin dia mungkin meriah untuk kali ini sebab kita sudah 2 tahun tak dapat beraya kan. Dia agak suasana agak lain sikit 2 tahun yang sebelum ni. Selalunya suasana di kampung ni dia kalau dulu waktu kecil-kecil dulu orang kata apa main mengacun tu benda biasalah. Puan meriam kabat, standard biasalah tu. Tahun ni saya akan beraya di kampung lah. Gulau sik lah. Untuk beraya macam biasa, macam sebelum ni juga dengan family lah. Orang tua, adik-beradik. Kalau dari segi pengalaman, kalau hari raya ni first kali saya mungkin orang selalunya akan cari ketupat dan lemang. Tapi saya hari raya saya akan cari laksa lah. Makanan favorite saya selalu laksa lah. Saya rasa mungkin tahun ni tahun yang saya rasa mungkin meriah lah. Sebab sebelum ni kita sudah 2 tahun tak dapat balik raya kan. Mungkin tahun inilah yang apa boleh balik berkumpul dengan family. Saya rasa sangat meriah lah. Ya, first sekali saya nak balik. Semua sekali mungkin buat lemang lah. Kalau sebelum ni aku buat lemang selalunya tiap-tiap tahun di kampung. InsyaAllah mungkin macam biasa ataupun mungkin lebih sikit kalau budak-budak budak kampung. Hai, saya Al-Hafiz Harun, pemain bola sepak Kedah Darul Aman FC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, terutama kepada penyokong Kedah Darul Aman FC.